kota Padang Cirebon. Bongkar. Sahabat manja, sahabat makan-makan dan jalan-jalan. Selamat pagi, sahabat makan-makan dan jalan-jalan. Saya masih berada di Spirok, daerah Tapanuli bagian selatan, Tabaksel. Saya berada di penginapan Wisma Indokarya. Nah, ini ada pelang Wisma Indokarya di sini. Di belakang saya ini. Ini adalah Wisma Indokarya. Saya menginap di sini sekaligus untuk melanjutkan kegiatan saya selama di Tabaksel. Suasananya asri, dan Wisma Indokarya ini baru dibangun secara bertahap. Nah, itu juga ada lembayung pagi ya, bukan apa namanya, suasana pagi dengan matahari yang masih mengintip malu-malu di belakang saya itu. Nah, ini kalau dilihat asli ini sangat indah ya. Sangat indah suasananya. Jadi Wisma Indokarya ini penginapan yang baru saja dibangun ya. Maksudnya udah lama dibangun tapi terus dikembangin. Nah, seperti ini. Ini terus dibangun kembali kamar-kamarnya. Kemudian juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Tapi memang uniknya di sini, penginapan ini adalah dia dekat dengan alam. Banyak pohon ya, buah-buahan. Mudah-mudahan nanti ke depannya tempat ini menjadi penginapan yang nyaman dan sangat recommended di sekitar Spirok. Karena ini dekat dengan perkantoran ya, dengan perkantoran Spirok dan juga Masjid Agung Sahrun Nur. Dekat. Jadi dia arah ke sebelah kiri belakang saya. Ini suasananya. Oke, sahabat manja, demikian pagi ini saya menyapa sahabat semuanya, di mana saya ingin menunjukkan di penginapan saya di Spirok, di Wisma Indokarya.
Sahabat Manja, saya sekarang berada di Padang Sidempuan. Jadi di Padang Sidempuan ini tepatnya berada di kantor Bupati Tapanuli Selatan yang lama. Cuman kantor Bupati Tapanuli Selatan yang baru sudah pindah ke Spirok. Nah ini kawan saya Bang Fandi. Halo Bang Fandi. Halo, selamat pagi. Nah, kantor Bupati Tapanuli Selatan ini berada di Jalan Kenanga. Jalan Kenanga, Padang Sidempuan. Nah, kita mampir ke kafe yang di depannya, Deras. Nah, ini ada bacaannya Deras. Kita masuk Deras Cafe. Ya, Deras Coffee House and Restaurant. Deras Coffee House and Restaurant. Jadi kita coba menikmati Deras Coffee House and Restaurant. Ini suasananya. Sahabat Manja, terima kasih sudah nonton. Jika ada tempat makan yang enak dan tempat jalan-jalan indah lainnya, silakan tulis di kolom komen. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. See you, bye-bye.